sidap ureng 20 WG ini sudah 2 kali tanam. 2 kali tanam. Nek njenengan raosaken pripun niku? Pengendaliannya terhadap kutu-kutuan. Kutu kebul, cabuk, kaper. Terhadap kutu-kutuan seperti kaper itu alhamdulillah walaupun buahnya sudah segini besar. Mm-hmm. Itu untuk kukus tetap jalan. Tetap jalan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kali Mas Sinten nggih? Salim. Mas Salim, alamat pundi Mas? 10. Kampung Sedoso. Ngelone umur pinten iki Mas? 42 hari. 42 hari. Jenis varietasnya napa Mas Salim? 88. Oh, 88 ya. Nggih. Perkiraan panen umur pinten Mas? 60 sudah siap nggih. Panen nggih. Iki rata-rata per batang di wohaken pinten, Mas Ali? 2. 2 nggih. Oh, nggih. Lek pemupukane rutin Mas iki nggih. Pemupukane itu rutin. Banyak didominasi ndamel pupuk napa, Mas? Jenis non nggih yang didamel nggih. Non. Non yang kandungannya N-nya rendah. Sama. Oh, yang sama. Oh, berarti jenis NPK nggih. NPK. NPK nggih. Niki ngomong-ngomong pertumbuhannya saged sae niki salah satu insektungine napa Mas yang didamel? Salah satu yang saya pakai dari tanaman melon yang kemarin sampai sekarang. Ini termasuk sudah 2 kali ini ya Mas ya, tempat ini. Saya menggunakan apa namanya? Burung nih nggih. Sidap burung 20. WG ini sudah 2 kali tanam. 2 kali tanam. Nek njenengan raosaken pripun niku pengendaliannya terhadap kutu-kutuan? Kutu kebul, cabuk, kaper. Terhadap kutu-kutuan seperti kaper itu alhamdulillah walaupun buahnya sudah segini besar. Mm-hmm. Untuk kukus tetap jalan. Tetap jalan nggih. Berarti mungkin disebabkan dari ini juga. Sama pengisapnya termasuk terkendali. Terkendali. Sehingga gejala-gejala yang mengarah ke jebuk bisa teratasi ya, Mas. Pasti. Oh, nggih. Sangat rawan sekali untuk melon kecil itu. Wes nggih rumah biasanya Mas. Kurang disertai dengan apa dimik dengan ini loh cotton dust ini penembus semakin irit. Oh nggih. Niku sing jenengan rasakan anu nggih damel golden pest niku termasuk ya irit hasilnya maksimal ya Mas. Maksimal. Pertengki jenengan paringi pinten Mas biasanya? Untuk golden pest ini saat jenis perekat ini hanya 2 mili per tangki. Katakan secuil dari sendok makan. Nggih. Berarti lalu estimasi satu botol jadi 50 tangki ya. 50 tangki. Kalau ini kisaran 5 gram. 5 gram berarti sekitar tadi 20 tangki ya Mas. Ya ngirit ya Mas ya. Dengan harga segitu ngirit ya. Nah, jenis varietasnya apa Mas Salim ini? 88. X88 ya. Tapi untuk lahan yang sudah istilahnya minduk ya termasuk luar biasa nih Mas. Yeah. Pertumbuhannya bagus, melonnya nggih raca. Mungkin saged anu Mas maringi pesan-pesan kali rencang-rencang pesani petani kaitan kali penggunaan burung kali golden pest. Pesannya untuk para petani sekarang mohon disikapi dari segala jenis insek atau fungi karena sekarang itu harga semakin melonjak. Petani pintar kita harus cari solusi. Solusinya gimana? Kita cari yang lebih tahu, lebih berpengalaman. Seperti Pak Supres ini termasuk pengalaman. Jadi saya jika ada masalah atau apa-apa kami pun langsung berdiskusi sama Mas Supres kemudian diberi yang namanya itu masuk inilah jalan
solusi, mencari solusi yang harganya terjangkau tapi hasilnya maksimal ya Mas, untuk insek kuningnya. Gitu kan. Dari petani satu ke petani lain itu berbeda. Ya, tengah-tengah pun cocok nih Mas nggih, ndamel niku nggih. Pun cocok, mudah-mudahan dari yang sudah kami pakai ini mungkin mohon selanjutnya jika ada kekurangan dari ini mau dibenahi dan mungkin lebih di kualitasnya lebih dijaga. Dijaga. Mantap, 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 mantap. Jangan, ya. Jangan seperti obat-obat yang dulu pernah pakai, apa merek B di kemudian hari juga pakai merek B, akan tetapi tidak. Kayak ada indikasi anu ya, menurun kualitasnya. Karena petani terkadang beli insek, beli fungi itu hanya dengan merek. Sekarang merek ini tak gawe mandi, berarti sesok gawe neh. Nah, ternyata gak mandi. Tadi yang kami mohon itu, mohon jikalau sudah baik, jaga kebaikan kualitasnya. Kualitasnya itu siap, jaga. Siap, Mas. Siap. Jadi enggak mengecewakan petani. Nggih. Hanya itu mungkin. Nggih. Terima kasih masukan bagus, Mas Alim. Matur nuwun, Mas. Iya. Assalamualaikum.